Bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Muria Raya, Bawaslu Kudus gelar sosialisasi pengawasan pemilu. Menyasar para siswa tingkat SMA, Bawaslu mengajak para pelajar untuk ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan pemilu 2019. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah diberikan pemahaman terkait pentingnya partisipasi kaum milenial terhadap kepedulian pengawasan pemilu melalui media sosial. Sebagai pemilih pemula yang melek media sosial, para pelajar diharapkan menjadi pelopor pengawas pemilu di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Ya, kalau bisa jangan ada yang golput, terus jangan ada yang langsung percaya sama berita hoax, jangan langsung percaya sama, ya kayak kalau ada yang nyebarin berita, kalau ada bukti, baru percaya kalau ada bukti gitu. Bawaslu sengaja membidik para pelajar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Tak hanya itu, upaya ini juga diharapkan menekan angka pelanggaran selama pemilu 2019 di Kabupaten Kudus. Nah, itu lebih banyak suka upload atau share berita-berita yang belum jelas. Tuh. Yang kemudian, maka kemudian semakin banyak kita melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi ini biar menekan angka minimal pelanggaran yang terjadi. Dalam acara tersebut, pelajar diajak untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan serupa juga masih akan digelar agar pemilu dapat aman, nyaman, dan kondusif. Henry Agusta melaporkan untuk NET.